Istri sangat manja didikan ke aku i bahagia kawini pelajar sendiri. Semalam setelah berlangsungnya majlis persandingan pakar pelaburan saham iaitu Datuk Dr. Muhammad Nazri Khan Adam Russell Khan yang menamatkan zaman dudanya bersama wanita pilihan Tuan Nor Erin Rosemary Tuan Zahari. Menurut pengurus kewangan bertauliah dan penganalisis ekonomi yang terkenan dengan tagline tak handsome tak apa janji kaya tu, bukan mudah untuk menamatkan hati istrinya tu kerana perbezaan umur yang agak jauh antara mereka. Beza umur kami 22 tahun, bukan mudah nak tawan hatinya, tapi alhamdulillah kami selamat bernikah pada Jumaat. Sebenarnya hari ini genap setahun kami berkenalan. Kami berkenalan ketika saya menyampaikan satu talk di sebuah universiti. Asalnya saya mengajar saham, tapi apabila dah lama kenal, saya jumpa keluarganya. Kiranya jumpa September tahun lalu dan Februari kami mulai serius. Jadi lebih kurang 7 bulan sahaja perhubungan kami sebelum ambil keputusan berkahwin. Bukan itu sahaja, Muhammad Nazri turut menyatakan bahwa kepribadian yang dimiliki istrinya itulah yang membuatkan dirinya tertarik dan jatuh hati padanya. Isteri sangat manja, dia pelajar, dengar cakap dan mudah dibentuk. Jadi saya rasa macam ada satu pengecualian dalam hidup saya sebagai seorang korporat. Apabila jumpa dia, kami tak bincang mengenai dunia korporat, jadi dia lain daripada kehidupan saya. Pada mula saya tengok dia, saya suka dia sebab kelembutan dimiliki dan dia manja. Kami macam ada keserasian terus dan tak rasa saya ni macam orang tua. Bagi saya, beza umur ni tak ada masalah dari awal berkenalan. Saya tak pernah jumpa budak muda yang boleh berborak dengan orang tua macam saya, macam kawan-kawan. Pada tu, bekas isteri kepada Muhammad Nazri, Atilia Desams, turut menitipkan ucapan tahniah atas perkahwinan baru bekas pakar pelaburan saham tu. Namun, ucapan tahniahnya tu menjadi tanda tanya dalam kalangan warganet seakan-akan memberi hints terhadap keretakan rumah tangganya yang dulu. Selamat pengantin baru buat bekas suamiku yang telah hidup bersama selama 20 tahun dan kenal 22 tahun. Tiada keserasian pada waktu di puncak kesenangan kan bang? Waktu susah dulu, senang sama-sama. Saya mendoakan perkahwinan yang telah berlangsung di Thailand berkekalan sampai ke akhir hayat. Harap tiada lagi drama-drama skandal lain dalam perkahwinan baru ni. Menjelangah di ruang komen, rata-rata netizen memberikan kata-kata semangat buat bekas isteri Muhammad Nazri tu. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.